Ho dao lao, shui dao lao, hidup sampai tua, belajar sampai tua. Ni hao, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum. Antaranya adalah kaum Melayu, Cina dan India. Pada segmen ini, kami akan melakukan dokumentari untuk mengenali dan mendalami tentang patah larang kaum Cina di Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang kaya dengan pelbagai adat yang unik, kerana terdapat pelbagai kaum di dalam negara tersebut. Sebagai contoh, India, Cina dan Melayu. Antara elemen yang terdapat dalam budaya setiap bangsa ialah pantang larang. Biarpun adat pantang larang kian dilupai oleh generasi muda pada zaman sekarang, ia mempunyai pelbagai cerita yang menarik di sebalik kewujudannya. Dan di dalam video ini, kumpulan kami telah memilih untuk berkongsi mengenai keunikan pantang larang bagi kaum Cina. Pantang larang kaum Cina merupakan topik yang tidak aneh di masyarakat kaum Cina, walhal menghiasi adat resam kehidupan mereka. Pada segmen kali ini, kumpulan kami akan mengupas dengan lebih dalam lagi tentang pantang larang kaum Cina yang masih tidak diketahui ramai. Terdapat pelbagai jenis pantang larang yang asal-usulnya datang daripada tinggalan nenek moyang atau ajaran agama mereka. Sebagai contoh, pantang larang semasa kehamilan, selepas kelahiran, semasa kematian, semasa makan dan semasa menyambut Tahun Baru Cina. Setiap pantang larang mempunyai maksud dan kepercayaan yang tersendiri dan mampu memberi manfaat dan kepentingan buat kaum Cina. Kaum Cina merupakan kaum yang sinonim di negara Malaysia ini. Kebanyakan kaum Cina di Malaysia berbangsa Hokkien dan beragama Buddha. Mereka juga berpegang teguh pada pegangan agama yang telah diwarisi sejak turun-temurun dari nenek moyang mereka. Namun, terdapat beberapa masyarakat Cina yang juga menganut agama lain seperti Kristian dan Konfusianisme. Masyarakat Cina berpegang teguh terhadap kepercayaan bahawa roh nenek moyang perlu dipuja kerana mereka merupakan golongan yang telah banyak berjasa kepada keturunannya. Oleh itu, pantang larang amat dititikberatkan dan penting dalam masyarakat ini. Antara pantang larang masyarakat kaum Cina ialah mereka tidak akan membiarkan kayu sepit ataupun chopstick yang mereka gunakan menegak kerana mereka mempunyai kepercayaan bahawa kayu sepit yang menegak kelihatan seperti kayu colok yang dibakar seolah-olah sama seperti upacara kematian. Jika anda bercadang untuk memberikan hadiah kepada rakan berbangsa Cina anda, elakkan memberi hadiah sebarang bentuk jam walaupun ianya jam tangan sekalipun kerana masyarakat Cina mempunyai kepercayaan bahawa ayat menghadiahkan jam terdengar seakan-akan seperti menghadiri ritual pemakaman iaitu Song Zong. Budaya mengelakkan nombor empat ini juga dikenali sebagai tetrophobia yang sangat sinonim dengan masyarakat kaum Cina. Hal ini kerana nombor empat dalam bahasa Mandarin iaitu se mempunyai sebutan yang hampir sama dengan perkataan kematian, se. Perkara-perkara yang melibatkan angka empat seperti nombor rumah, nombor plat kenderaan dan butang lift sering dielakkan oleh masyarakat Cina. Perbuatan memberi kasut sebagai hadiah kepada seseorang harus dielakkan kerana perkataan kasut dalam bahasa Mandarin berbunyi sama dengan perkataan kejahatan iaitu xie. Ia membawa tanda perpisahan atau membawa nasib malang. Ia juga melambangkan keinginan untuk memutuskan hubungan. Pantang larang ini tidak melibatkan ahli keluarga namun melibatkan pasangan bercinta dan juga persahabatan. Satu perkara yang perlu diingatkan ketika perayaan Tahun Baru Cina ialah mengelakkan memberi wang ampau di dalam sampul berwarna putih. Hal ini kerana ia kelihatan seperti memberi wang sumbangan ketika upacara pengebumian sesebuah kematian dalam masyarakat Cina. Oleh itu, sampul berwarna merah amat digalakkan kerana menimbulkan tuah.
Sampul-sampul berwarna lain juga amat digalakkan. Semasa perayaan Tahun Baru Cina, elakkan memakai pakaian yang berwarna hitam ataupun pakaian yang berwarna putih kerana dua warna tersebut ialah warna yang dipakai semasa berkabung dan tidak membawa tuah. Sebaliknya, pakailah pakaian yang berwarna merah kerana ia melambangkan kekayaan, kesejahteraan dan kemakmuran kepada semua yang berada di dalam rumah. Seterusnya, kita akan melihat sesi wawancara bersama dengan dua orang kaum Cina yang sangat bermurah hati memandangkan kami untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang pantang larang kaum Cina. Oh, nombor 4. Tak percaya. Saya tak pernah apa-apa. Kalau mak saya kan dulu ni orang kan dia mesti pantang. Empat. Beri rumah. Kalau tulis 44 ni mati-mati. Ini rumah dia tak ada aku ni. Tak boleh. Sebab kita ni tak kira. Rumah you kena sesuai kita puas hati tengok. Kita beli. Itu dia. Jadi kita tambah say, se mati-mati tak boleh beli. Ini nombor. Kita beli, empat. Saya mau booking 300. Pasal ini empat-empatnya, tak lebat. Setahu saya cakap, ini saya ni tak nak. Dia ikut saya, lu tanya saya, saya tak pantang. Nongi sini ada apa-apa tak? Yang tak boleh buat? Ada. Sebabnya hari pertama tak boleh sampai. Tapi sapu tampan jam. Dari jam lah mesti adanya. Main becun. Kasih ini soy ni, kasih dia ni. Macam. Semayang sekali pasal kasih dia ong mari macam itu dia lah. Hari pertama. Warna merah semua tu. Warna merah yang dia memakai warna merah. Hari raya. Oh, nampak. Tapi sekarang tak nak kira. Pakai dia. Pakai juga. Hitam pun pakai juga. Dia kata setengah orang sekarang pakai. Dia kata pakai hitam nampak kurus sikit. Betul. Tak nak jadi gemuk. Ya, macam. Tapi saya, mak saya kalau pergi rumah mak kan, mesti mau merah-merah. Orang tua suka. Hitam putih. Hitam putih tak boleh. Orang tua tak suka. Ya. Kalau orang sekarang tak nak. Anda saya tak kira. Dia beri kereta. Apa nombor main tak apa. Tak payah booking 300. Nombor booking nombor 300. 888. 4. 8-8 lah. Ong lah. 4 lah. Dia beri 888. 3,000. Hai. Dia beri. Dia apa nombor main tak apa. Macam. Itu dia. Ini Cina yang mesti lah. Dia kalau hari raya mesti lah. Ada buat di sini pantang-pantangnya. Tapi sapu buka. Tanpa tak boleh buang kah itu diam itu hari. Hari kedua boleh buang. Hari pertama tak boleh. Tanpa semua masih panalam. Ini beras metong beras itu maka sepenuh beras. Tapi kasih setengah ya setengah. Terak ong lah. Ini macam dia. Hari pertama dan semua makan kasih penuh barang. Ini taruh stiker merahnya, kongsi facoy, macam-macam dekat minyak om hari. Macam dia. Kalau cuba orang muda sekarang ini biasa mesti ada mau. Tapi kan setengah orang dia tak mau, setengah orang tak ada mau. Duduknya orang. Saya tak ada pandang sangat lah sama ni. Tapi ada orang-orang yang tua macam ni. Diorang memang pantang. So, sekarang kurang lah, betul kurang. Janji okey saja semua tak ada apa ni. Tak ada saya langsung empat tu se macam mati. Cina dulu kata empat ya dah mati kan. Sekarang tak ada lah. Tak ada macam dulu lah orang muda sudah main open. So, kalau macam domisilian ada tak apa-apa?
kalau zaman dulu memang ada lah banyak macam kita waktu kaya Cina mau pakai merah kata Ong Al atau barang yang tak bagus tentang itu ada lah. Sekarang orang muda lain macam Pak Gesa itu lah merah itu dulu kata pertama raya pertama hari tapi pakai warna hitam so sekarang tak ada orang muda pun tak ada hampir sekarang memang ikut suka hati dia orang lah. Kalau bagi saya okey lah, tak kira dia janji saya lah, tak kira ini pantangnya lah dari dulu satu cerita kan. So kita, saya, bagi saya tak ada kisah apa lah. Okey lah, okey saja, bagi saya okey saja. Okey, kalau dengan orang-orang tua? Bagi orang tua, dia orang boleh tegur lah kita cakap, jangan pakai macam ni. Tapi kadang-kadang kita ada orang tu kita ikut lah, kalau tak ada kita pun sekarang atau saya pun tak ada, so kita pun kurang sangat ikut lah. Kalau ada pakai-pakai saja lah, tak kisah lah, tak ada kira sangat lah. Betul. Kalau dia buat apa tak macam untuk orang ke? Saya kurang buat ni, ada orang dia memang pandang dia buat tapi saya tak kisah sangat, saya tak ada pergi buat. Saya kadang-kadang macam supaya apa saya pun kurang lah, ada macam ada hari ini ialah ini kita kata ini supaya ini apa satu ada hari jadi ini kita maksudnya tapi bagi saya tak kurang lah. Tapi ada setengah orang dia orang memang mau kena beli supaya lah bagi dia orang. Tapi saya okey lah kalau saya ada free saya buat lah, kalau saya tak ada free saya pun tak kisah. Sekarang tak sekarang saya kalau pantang bagi saya tak ada kisah sangat lah, okey lah yang penting jangan puas sangat, tak bagus lah. Itu saja bagi saya. Yang lain saya tak ada apa lah. Ini mau kena ikut lah. Ini kena tetap juga mau kena ikut lah. Ini tak boleh kata tidak boleh ikut. Kalau macam kematian di China kita mau kena ikut. Orang tu kata apa kita mau kena ikut. Mau pakai baju putih, ya ini semua kena lah. Ini tidak boleh langkah. Tak langkah atau ini pantang lah. Ini mau kena ikut. Ini mesti mau kena ikut. Hadiah jam bagi kita boleh. Kita Cina ada satu. Hadiah kasut tak boleh. Kasut itu apa maksud tau? Mana dia hantar you pergi. Mana hantar you pergi. Kasut itu kita Cina bantah. Dia kata hadiah kasut ini tak boleh. Sebab you mau hantar saya pergi mati. Hantar saya pergi maksudnya lah. Hantar saya pergi mati. Kalau saya tak terima kasut lah. Hantar jam itu okey lah. Ada dari turunnya orang dikata tak bagus. Tapi bagi kita okey lah. Yang kasut itu ada hantar sikit agak ke Cina ni. Itu dia lah. Ibu orang ya. Ada orang dia mungkin banyak, tapi bagi saya sendiri saya tak begitu pakai lah. Saya okey saja lah. Macam kasut okey lah boleh terima kita cakap. Yang lainnya sangat pantas tapi tak ada sifat hati sana lah. Setelah mempelajari tentang pantang larang kaum Cina, kami ingin menyatakan rasa syukur dan cinta terhadap kepelbagaian kaum di Malaysia yang membolehkan kami untuk menerokai dan memahami dengan lebih dalam lagi tentang adat resam kaum lain yang unik dan berbeza. Kami juga ingin menyatakan rasa syukur terhadap individu yang telah menolong kami menyiapkan vlog dokumentari ini, seperti pensyarah kami, Pak Cik yang sudi diinterview dan juga ahli kumpulan. Suaran Hao Ze Buzu. Semakin kita belajar, semakin kita menyedari tentang kejahilan diri sendiri. Kesimpulannya, kaum Cina merupakan kaum yang mempunyai kepercayaan yang unik dan masih banyak lagi pantang larang mereka yang tidak diketahui oleh orang ramai. Setelah melihat tentang asal-usul kaum Cina, perkenalan tentang pantang larang dan juga interview bersama kaum Cina yang amat bermanfaat, di sini tiba masanya kita harus berpisah. Sedemikian itu, kami berharap para penonton dapat memperolehi maklumat dan pengetahuan yang baru. Semoga kita jumpa lagi.